Masih ya, orang Padang. Jawa? Iya, Jawa. Mbak Jawa juga? Ayah Pariaman. Oh, malah di sini. Malah di sini. Berarti bisa bersama ya? Baik. Baik. Nah, jadi kita akan ke Garbarata gitu. Jadi abis boarding, abis mereka semuanya boarding, nanti kita masuk gitu. Masuk ke pesawat kan. Nah, kita buka pintu. Deng. Buka pintu, Deng. Hai. Cucuk. Udah dibuka belum? Udah. Oh, ya. Ayo. Nah ini Garbarata 1. Kita lihat, kita akan intip-intip pramugari. Karena ada, tapi gak safety. Terima kasih ya, Mbak. Lebih enak penumpang ramai atau safety, Mbak? Kalau penumpangnya safety nanti kita gak terbang. Oh, pakai masker lah, corona, virus. Enggak enak. Jadi kita disuruh pakai masker ya, biar safety ya. Oke, kita masker. Oke, jadi gue udah pakai masker, guys. Jadi kita disuruh tanah pramugari biar kita safety gitu. Ya bukannya apa-apa, kita emang harus takut sebarang, tapi kita harus cuman buat pencegahan gitu. Kita paling kita berusaha ya. Kita foto sama dia. Di sini kita sedang lihat pramugari lagi berfoto-foto. Apa kita akan menanya-nanya? Gue malu aja. Kondisinya sekarang gimana, Kak? Kalau buat batik air gitu. Pertanyaan aja enggak jelas anjir. Apa pertanyaannya? Kondisi gimana nih? Ya situasi sekarang buat batik air apakah masih normal flag-nya atau enggak sih? Jadi yang jadi buat penerbangannya serius ya? Ini serius. Biasanya penerbangannya kayak 9 kali misalnya ke Padang nih. Ya. Ke Padang nih. Pagi ada, siang ada, sore ada, tapi jadi cuma sore aja. Jadi kakak biasanya kalau buat kakak pramugari kan biasanya sehari berapa jam terbang gitu? Jam terbang apa sih? Ya kayak bolak-baliknya gitu ya. Kayak hari ini sih, kita tadi harusnya
ke Semarang dulu sih, Semarang dulu ya. Harusnya Semarang pulang pergi, Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, Jakarta Padang, Padang Jakarta. Semarangnya jadi cancel, jadi cuma Jakarta Padang, Padang Jakarta. Tapi jam terbang tetap 4 gitu. Atau berkurang? Iya berkurang pasti. Pasti berkurang. Emang yang banyak. Tapi kalau buat pemasukannya kurang juga. Pasti. Tapi kalau buat batik masih normal kan kalau di sini? Iya. Malahan penambahan itu kalau buat lain cancelnya iya. Kalau buat batik malah tambah flag ya? Iya. 3 sekarang 5 gitu. Cuman yang penumpang balik doang yang ramai. Yang berangkat ini tadi sekitar berapa ya? 53. 53. Kalau misalnya nih penumpangnya sampai di Padang. Iya. Terus untuk penjagaan ini kalau jadi kalau, Ayu yang nanya nih. Oh ya, kalau di sini sih nanti pas mau keluar itu kak, ntar di ada buat surat apa namanya yang kuning-kuning itu. Oh iya. Ya nanti paling gitu doang sih. Gak ada dicek apa? Oh nggak ada. 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 Ya? Ada yang cek itu cek doang. Cek suhu, yang cek yang, kesehatan ya. Pakai layar itu. Ya. Layar itu doang. Ya. Cuman kalau di Padang masih lumayan ini sih kondusif ya, karena nggak kayak yang lain kan teman-teman lain. Kayak di Padang masih aman lah ya. Enggak. Masih ya orang Padang. Jawa. Iya, Jawa. Mbak Jawa juga. Ayah Pariaman. Oh, malah di sini. Nah, di sini. Berarti bisa bersama ya? Lai. Beda kita. Apa nama net channel-channel itu? Widarianta Presents. Saya juga. Nanti subscribe. Ya, iya. Subscribe ya. Iya, iya. Subscribe ya. Iya, makasih. Ya, makasih Kak. Iya. Oh, kita balik lagi pengurangan kami. Bayangkan. Apaan sih? Ayo boarding enggak? Belum. Entar aja. Boarding enggak? Nanti ya. Iya, boarding ya. Ya, ya, ya. Ayo kita ke jadi kita bisa di pesawat kita lihat kondisi gate lagi ya.